Jadi dalam alhamdulillah ni kita mengucapkan syukur kepada Allah. Ini saya bahasa dulu tadi. Beritahu kan. Dalam alhamdulillah ni kita sebut alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah atas empat sifat yang ada dalam surah Fatihah. Kalau sebut sifat dia. Ini yang pertama tentang yang wujud yang ada dalam kita hari ini. Jadi Allah sebut pertama roh. Jadi segala puja kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah. Allah ini siapa? Dia adalah Rabb kamu, iaitu Allah yang cipta dan perintah. Dia yang wujudkan kita ni semua. Dia perintah dia kepada ada. Dia cipta benda yang tak pernah ada. Dia boleh cipta sesuatu, dia adakan benda tu. Ini sifat Rabb. Dan dia ni adalah pencipta dan juga apa yang dia buat. Bukan sekadar cipta tapi dia perintah. Dia mengatur, mengetakbir semua yang dia cipta tu. Ni Rabb al-alamin. Rabb bagi sekalian alam. Sebab itu kita tengok ni alhamdulillah. Jadi di Allah ni baris mana? Baris apa? Baris atas bawah kan? Lillahi. Allah ni baris bawah. Jadi bila dia tengok tu Rabbi ni pun baris bawah. Kenapa Rabbi ni bawah? Tak boleh Rabbu. Sebab dia adalah sifat kepada Allah. Jadi kita mengucap syukur kepada Allah yang sifatnya apa dia? Dia ni pencipta kita dan dia ni pengatur segala urusan hidup kita. Dalam badan kita ni semua siapa yang atur ni? Kita sakit, kita sihat, kita kata kita makan ubat sebab makan ubat tu sihat? Tidak juga. Belum kita bukti secara sebenarnya. Itu semua asbab. Tapi yang menyembuhkan ya Allah. Ini sifat Allah yang pertama ni yang kita sendiri nampak dengan mata kepala kita ketika ini. Kemudian sebab itulah ni kata yang. Yang ni maknanya lebih boleh lepas kata yang ini dia sifat yang mudah. Kalau kita terima, kita boleh nampak yang. Di antara dia ni ada ni. Yang ni maknanya ni menunjukkan sifat dia lah. Kemudian yang kedua ada yang ni. Ni yang pertama ni yang. Yang kedua. Jadi alhamdulillahi Ar-Rahman. Ni yang sebut yang kedua. Ar-Rahman. Segala puja kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah yang maha penyayang. Sebab itu Rahman ni juga balik mana? Balik bawah. Kenapa balik bawah? Sebab dia ikut kepada mausuf. Benda yang sesuatu yang hendak dia sifatkan, iaitu Allah. Ini adalah bahasa Arab. Jadi kita nampak lah. Ini saya cuba mudahkan dari sudut kita lah. Jadi di sini kita tengok balik bawah ni. Kita baca alhamdulillahi Rabbi al-alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim ni. Jadi pertama yang ni sifat pertama Allah yang dikatakan Rabb. Yang kedua dia maha penyayang kepada semua makhluk di dunia ni. Sebab itu sifat Ar-Rahman ni Allah beri kepada semua makhluk jadi terkecuali. Sifat Rahman ni kat mana? Sifat Rahman ni Allah janjikan dalam surah 2 ayat. Sifat Rahman ni Allah janji dalam surah 2 ayat 1-6. Ayat 116. Surah 19. Allahumma ya Rabbi,
Waiz, dan ingatlah, kenangkanlah kamu. Ini bila ada kata waiz dalam Quran, ini ayat suruh kenang. Jadi kalau nak kenang, macam mana cara kita kenang? Kita kena lah baca sirah orang kita tahu. Orang yang dapat iz ni, orang yang ada ilmu. Ni dia yang cari ilmu lah, dapatlah dia hasil tu. Tapi kalau kita tak tahu, bahagian sekolah tak tahu kita. Sebab sirah kita kenal, itu masalah. Kita tak dapat lah mana ayat ni iz. Ini orang yang kenang main dulu. Ingatlah ketika dulu, itulah kena ilmu. Jadi ilmu ni di mana? Yang Nabi ajar kita melalui wahyu ni lah. Kita tanya dia dalam Quran. Banyak ayat ni, bila kita awal sebut tu, apa dia? Itu anggapan dia, ayat tu untuk orang yang belajar ni. Jadi itulah orang yang dapat ilmu ni, orang yang Allah izinkan dapat ilmu. Contoh di sini, wa'iz qala Ibrahim, tu Allah dikas. Dan inilah ketika, dia cerita Nabi Ibrahim dalam ni, dalam Quran ni. Kena kaji lah, kena lagi ulama-ulama yang ceritakan. Sebab tu kita kena banyak lagi tempat ilmu ni, untuk apa? Belajar wahyu Allah ni, Quran ni. Ini ketika Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, Rabbi ij'al hadza baladan, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini aminan, negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan rezekikanlah negerinya itu penduduknya berbagai jenis buah-buahan. Man amana minhum, iaitu kepada siapa? Orang yang beriman saja daripada kalangan mereka. Wal-yawmil billahi wal-yawmil akhir, kepada Allah dan hari akhirat. Hanya orang beriman je Nabi Ibrahim doa untuk dapat rezeki. Tapi Allah kata, qala, Allah jawab, aku makbulkan doa kamu. Dan hari ini memang Mekah ini tempat yang dulunya tandus. Siapa sangka di negeri yang padang pasir, rezekinya melimpah ruah. Lebih kadang-kadang daripada apa yang ada di negeri yang penuh dengan tumbuhan ini kita nimbul. Itulah di sana. Jadi Allah sebut, bila Allah sebut qala terus, sebab apa? Dia ada mahzuf jawapan kepada Allah terima doa yang tapi Allah jawab syarat qala wa man kafara. Jadi Allah kata, dan kepada orang yang engkar, Allah sebut fa ummati umu qalilan, aku beri juga doa yang ni, dia tak terima. Nabi Ibrahim mampus untuk orang beriman saja dapat, tapi Allah kata orang yang Inka, yang kafir, Allah beri juga. Allah, aku senangkannya koli dan sebentar saja kat dunia ni. Ini lah sifat Ar-Rahman. Allah ni pemurah kepada semua makhluknya, termasuk yang mana sekali. Walaupun engkar berkata kepada dia yang tahap yang tertinggi sekali pun, aku tak beri. Ini sifat masuk Rahman ni di dunia. Tapi di akhirat Ar-Rahman tak ada, Ar-Rahim saja yang ada di akhirat tadi. Jadi summa taru ila azabin nar, Allah aku akan paksa mereka kemudiannya di merasai azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali buat kaum yang ingkar. Jadi ini ayat ini adalah boleh kita katakan juga termasuk dalam makna boleh masuk Ar-Rahman ada dalam ayat ni lah. Sifat pemurah Allah di depan ayat ni maknanya Allah berikan semua sekali hikmatnya kepada makhluknya ketika di dunia ini, tak terkecuali engkar atau tidak. Kemudian Ar-Rahim, Ar-Rahim ini sifat penyayang Allah di akhirat. Allah berikan ganjaran syurga buat orang-orang yang mukmin sahaja. Dan ini kita dah beritahu dah dalam surah Fatihah sebelum ni. Surah Fatihah disebut surah Al-Ahzab. Jadi sebelum ni kita dah baca tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dah sempat Ar-Rahmanirrahim ni. Jadi saya hari ni tak pergi kepada ayat seterusnya lah, Al-Malikiyah. Tapi kalau ingat ayat ni surah 33 ayat 43 lah. Ayat 43 lah. Ini cerita tentang ahli syurga. Allah sebut dalam ayat ni,
baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ialah Rabb Allah yang yusalli ni yusalli alaikum bila yusalli ala ni bahasa Arab ala yusalli lepas yang ala ni bukan yang ada selawat datang kita ni ni bila Allah sebut ni dia merahmati kita dia merahmati kita beri taufik di dunia ni kita ada keinginan nak ikut petunjuknya rasa kuduk rasa khusyuk dengan apa yang Allah beri ni dah dia hasil daripada kita sendiri yang mencari sebut soli ke atas kamu. Inilah orang-orang yang mukmin yang dapat di dunia ni. Dia dapat taufik. Kemudian begitu juga malaikat tu. Para malaikat juga turut mendoakan kita, kesejahteraan kita, supaya kita ni istiqomah. Ada tak malaikat doa istiqomah? Ada. Ini dalam surah 41 ayat 30 ayat 30 dan ayat itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-malaa'ikatu alla تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون sesungguhnya orang-orang yang menegakkan pendiriannya dengan berkata apa? Rabbunallah. Kita ada zikir pagi tak? Macam ni. Apa yang kita baca? Rabbunallah. Mumastakam. Apa kita baca? Kita tak pagi-pagi kita baca dah kadang. Apa dia? Haji? Ya? Macam mana? Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin Nabi ya wa rasul. Ini jadi pagi ni. Bila bangun pagi ni, kita kena ucapkan ni sebagai penegasan kita ni. Aku bangun pagi ni dengan apa? Dia untuk apa? Mewarnai hidup kita tu berterbimbing. Dia tersebut ni. Aku janji kita juga pagi tu. Raditu billahi rabba. Aku redha. Alhamdulillah bagi nikmat ni. Allah itu sebagai Rabbku. Bagi Islam ni dan Islam ni cara hidupku. Jadi, tu pagi-pagi. Fresh-fresh tu kawan. Jadi bagi Muhammad yang Rasulullah Nabi ni dah contoh untuk aku lakukan aktiviti aku lepas ni. Itu sikit bagi. Kita kira bacalah antara ni sunnah Nabi yang Nabi ajarkan kita. Ha, juga bagi ni lah maksud dia juga Allah Tuhan kami adalah Allah. Kemudian summa istaqam. Kemudian mereka teguh pendirian. Istiqamah ni tetap pendirian mereka di atas jalan tersebut. Jadi golongan yang beginilah inilah golongan yang dapat taufik dari Allah. Golongan yang Allah berselawat ke atas ni, merahmatinya. Jadi di dunia ni Allah beri taufik. Dan malaikat juga, makhluk yang paling rapat dengan Allah ni, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat juga akan mendampinginya. Allah takhafu wa la tahzanu, dengan menyatakan janganlah engkau, kamu
takut dengan ujian daripada golongan yang memusuhi apa yang kamu bawa ni. Yang kita bawa ni nak perjuang Quran ni bukan mudah, ramai musuh. Tapi kalau kita tak rasa ramai musuh, maknanya sebab apa? Sebab kita tak bertindak. Kita tak apa? Tak bertindak, kita senyap. Musuh pun tengok okey. Tapi bila aktif kita ni, musuh baru kita nampak siapa musuh kita. Baru kita kenal. Tapi hari ni kita relax je dalam comfort zone. Tak tahu mana musuh, mana tidak. Sebab kita tak buat usaha apa-apa. Bila orang Islam ni mula berjuang usaha, baru dia nampak siapa musuh sebenarnya. Siapa yang benar-benar nak ikut, siapa yang tidak. Itu sunnatullah. Sebab tu kita ni bahaya. Kita kena buat sesuatu usaha yang besar. Sebab tu malaikat dia kata pun, takhafu. Ini yang sunnah orang yang beriman, yang berjuang, dia akan, dia ada rasa khauf, takut sikit, risau dengan apa yang dia buat ni. Jadi wala tahzanu, dan janganlah kamu berduka cita kerana kamu tak rugi sedikit pun. Wa abshiru, bergembiralah kamu bil jannah, dengan syurga. Kamu nampak akhirat. Orang yang ingat ni, dia, orang kafir ni dia rugi sebab dia tak ada benda yang dia boleh jamin untuk diri dia lepas ni. Kita ada jaminan, kita ada syurga yang menunggu kita. Ikut allati kuntum tu'adun, yang kamu dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Ini doa juga, ini maksud dia, nak faham tadi, malaikat yang kita juga selawat doakan kita. Jadi doa malaikat ni, ada dalam hadis Nabi yang disebut, bila orang yang infak, tiga puluh. Allahumma bi aje Allahumma Allahumma ini berilah kau, berilah kau muntiqan khalaqan. Malaikat doa, malaikat doa, ya Allah berilah kepada orang-orang infak ini ganti khalaqan, gantian. Kemudian ya Allah, mereka doa ya Allahumma Allahumma i'ti mumsikan talakan. Ya Allah berilah orang yang berikut ni kerugian. Siapa doa ni? Makhluk langit doa. Jadi kalau malaikat doa, Allah makbul tidak? Pasti makbul. Doa malaikat, Allah makbulkan. Sebab dia ni bukan makhluk biasa. Inilah rugi kalau kita ketukut malaikat doa ni. Jadi berikan dia ni kerugian. Tak lapan ni maknanya rugi habis. Ini doa malaikat. Termasuklah dalam usaha. Jadi orang yang infak ni, orang yang dapat taufik, dia sanggup berkorban hasil ibu ni mungkin nak pakai untuk diri dia, tapi dia nampak umat lebih penting. Dia sanggup berikan kepada orang lain. Ini sifat orang mukmin ni. Dia nampak agama itu sangat penting dalam hidup dia. Okey. Jadi oleh kerana itulah orang kata balik ke surah ni tadi, kita lagi surah ni 33 dan ayat 23. Jadi wal ladzi yusalli alaikum wal malaikah
wal malaikatu. Supaya apa? Liyukhrijaku minal zulumati ilan nur. Ah, supaya dapat keluar kamu daripada kegelapan. Sikap berikut ni juga macam belum jadi kepada nur cahaya terang-terang. Sanggup kita korbankan untuk nak bangunkan pulau ni. Aku program yang bagus-bagus. Ada tentang Quran. Sanggup nampakkan. Ah, begitu. Untuk membina generasi kita yang baik. Sebab orang kafir ni sanggup infak tak? Orang yang ingkar ni dia sanggup berkorban tu habis belanja dia untuk membangunkan sesuatu yang merosakkan umat. Kita kena usaha lawan dengan sumbangkan lebih daripada yang kita sumbang untuk membangunkan umat ni balik, majukan balik. Majukan apa? Bermula daripada ilmu ni. Ha, itu usaha yang kita kena buat. Sebenarnya itu Allah beri ganjaran. Jadi wakana bil mu'minina rahiman. Dan dialah Allah ni kepada orang-orang yang beriman ni yang sikap ni begini tadi maha penyayang. Inilah sifat Allah yang ketiga. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Lepas tu dalam ayat 44 lah sebut tahiyyatuhum, dia baca tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Wa a'adalahum ajran karim. Perhormatan buat mereka pada hari mereka bertemu dengan Allah ini. Apa dia? Selamat, selamat. Kamu gembira hari ini, kamu selamat. Keselamatan kepada Allah jamin hari itu. Di mana disyuka. Dan a'addalahum ajran karima. Allah telah menyediakan kepada mereka ni ganjaran yang sungguh mulia. Inilah dia syurga. Ajran karima ni maknanya syurga yang penuh dengan nikmat yang sangat mulia. Inilah kemuliaan yang sebenar hari ini. Itu kasihan. Saya tambahlah daripada sebelum ni pun kita dah bincang kan masa rahmat tu. Ini sikit lagi. Okey, dan kita masuk pada maliki yang mungkin sikit. Maliki ada juga yang kan. Yang ni sifat yang keempat Allah. Jadi ini di dunia Allah bagi nikmat kita. Bila roh al-alamin kita dapat semua yang ada di dunia untuk kita pakai. Untuk apa? Supaya dia ujian, supaya kita pakai berpandukan Allah bagi Quran, panduannya. Semua ni milik kita. Tapi ada cara nak guna. Allah bagi manual, book dia. Allah tahu kita ni siapa rumah. Satu Allah bagi kita panduan. Satu Ar-Rahman, Alaman Quran. Ini pemurah Allah yang paling besar sekali. Semua manusia Allah beri panduan. Semua manusia tu nak ambil panduan atau tidak, supaya dia dapat gunakan, dapat manfaat akhirat. Kenapa? Selepas itu Allah kata Allah jamin satu ganjaran yang besar akhirat nanti. Dan juga Allah sebut lagi maliki yaumiddin, Allah jamin Allah akan berlaku seadil-adilnya. Kerana inilah hari dia. Sebab tu dalam ayat-ayat lain hari ini ayyamillah. Ayyamillah ni hari-hari Allah. Itulah tugas Nabi. Jadi maliki yaumiddin ni kalau kita tengok Nabi Musa, para Nabi yang lain lah, Nabi Muhammad ke Nabi Musa. Satu contoh, macam mana kita nak keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Macam mana kita nak keluarkan manusia kepada benar-benar ikut perintah Allah dan yakin yang nampak ganjaran Allah yang lebih besar daripada apa yang kita ada hari ini. Supaya matlamat kita nampak akhirat, nampak akhirat dengan sebenar-benar. Itu nampak hari yang patutnya ini hari paling menggerungkan kita. Mari kita mungkin. Jadi Nabi Musa tengok surah 14 ayat 5. Surah 14. Okey. Ayat 5. Nabi Musa ni dia buat dua perkara. Pertama dia tunjuk mukjizat. Yang kedua dia peringat ke akhirat. Inilah dua perkara. Kita baca ayat ni. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an
أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار Dan benar-benar pasti kami utuskan Musa alaihissalam Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami ini Nabi Musa ini pertama dengan tongkatnya, dengan ada lagi 9 mukjizat yang lain dan dengan kitabnya lah. Al-Afrid kau maka supaya dengan membentangkan ayat-ayat tersebut, menerangkan tentang ayat-ayat tersebut, menunjukkan apa mukjizat ini dapat mengeluarkan kaumnya daripada zulumat kepada nur, kegelapan kepada cahaya. Jadi kita tugas kita hari ini ayat-ayat Allah kat mana? Mukjizat Allah yang tinggal dengan Nabi Muhammad ni kat mana? Quran lah. Ini mukjizat yang ada sampai akhir zaman Allah akan pelihara mukjizat ni. Nabi lain mukjizat semua dah tak ada lah. Yahudi sibuk cari tongkat Nabi Musa, mukjizat tu dah tak ada lah. Tak ada lah kat situ, tak ada mana lah. Itu jadi kesesatan. Hari ini mujizat apa yang Allah tinggal? Ni Quran yang daripada kita. Inilah mujizat yang mana kita kena ceritakan mujizat, tunjukkan kehebatan mujizat ni. Kalau yang pun ayat-ayat ni sesuatu kena belajar tak nampak ni. Awak tak nampak mujizat Allah kalau kita tak tunggu dalam ni Quran. Kita kena ajar sebanyak orang ni untuk nampak Quran ni mudah begini. Mujizat ni. Mujizat Allah ni yang Allah bagi kepada Nabi ni dari segi bahasa yang hebat. Rugi kalau kita tak nampak bahasa Quran ni. Sebab tu Allah kata yang kedua wa zakkirhum bi ayyamillah, dan peringatkan mereka tentang hari-hari Allah ni, hari-hari Allah yang kuasa. Kamu jangan ingat kamu ni hari ni hidup senang macam ni dengan nikmat kerana diri kamu sendiri. Sebagaimana Qarun, cuba tengok Qarun. Qarun ni seorang, siapa Qarun ni? Dia bukan orang lain, sepupu Nabi Musa. Qarun keluarga Nabi Musa juga, keluarga Nabi. Dan dia ini orang yang kaya zaman dia, okay. Dan kekayaan dia sangat hebat. Tak ada biasanya hari ni orang yang kaya macam ni. Kenapa kaya sangat? Jadi Qarun ni dia punya kaya tu, kita kalau kaya sangat, kita ada harta yang banyak, kita ada satu tempat simpanan, kita nak tunjuk tak kunci kat orang. Okey, ni kunci. Dalam bilik ni ada 3 juta. Ni kunci ni, saya letak sini. Tak tunjuk ke, kita sorok? Soroknya, tak kan? Korun tak? Dia siap pamerkan. Kat mana? Dia suruh 30 atau 10 orang yang padang tegak-tegak untuk pegang kunci dia. Beratnya kunci dia ni, yang banyak ni. Dan dia pamerkan kunci dia, tunjuk orang ni harta dia. Sebab dia terlalu kaya, tak heran lah. Ambil lah kalau nak pun. Tapi dia memang tak dapat lah nak ambil. Itu tahap korun. Jadi kalau dia nak sombong pun, lebih layak dia kalau nak sombong pun. Tapi kita kadang-kadang manusia ni yang tak sampai itu dah mula bongkak, angkuh, sombong. Jadi terukur. Jadi sikap mengetingkan diri sendiri. Rugilah. Cuba tengok Allah sebut dalam surah 28 ayat 75. 28 ayat 5 ni ke skin tu kan? 28 ayat 76 wa ataynahu min al-qur'an
kita kena buat, kena ingat ke. Bukan kerana ni, sebab kita ni nasib baik sebenarnya. Allah yang pilih kita dapat kekayaan tu. Allah bagi kita jalan mudah je. Kita cari usaha dapat. Orang lain pun usaha juga, tapi belum tentu dapat macam kita. Kita kena ingat, ini semua anugerah Allah. Dapat duit, dapat banyak benda ni, anugerah Allah. Itu takdir kita yang baik Allah bagi. Sebab Allah ni akan uji manusia dengan syarri wal khair. Allah akan uji keburukan dan kebaikan. Ada manusia hidup dia memang Allah uji dengan keburukan. Tak tahu macam mana cara dia menjalani. Dan juga ada manusia Allah uji dengan kebaikan. Allah nak tengok macam mana cara dia menjalani. Adakah dia bersyukur atau tidak. Yang orang Allah uji dengan keburukan, Allah tengok sama ada dia bersabar ataupun tidak. Surah berapa? Artara dengan ayat ini. Jadi Allah sebut lagi, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi min al-qurun. Tidakkah dia tahu bahawasanya Allah benar-benar telah pernah membinasakan generasi sebelum ini, ya, asyaddu min quwwah, yang lebih hebat lagi, lebih kuat lagi, lebih kaya lagi. Jadi wa aktharu jam'an, dan lebih ramai lagi ahlinya. Jadi wala yus'alu an dhunubihim munjirun, tapi Allah tak tanya tentang apa yang mereka buat. Tak pernah Allah berhal, Allah tak peduli pun dosa mereka, sebab Allah azab lebih dahsyat. Itu rugi kita ni. Itu kena bersyukur dengan nikmat Allah ni. Sebab Allah ni memang akan uji kita. Ada pro, ada baik, ada buruk. Surah 21 ayat 23. Surah 21. Ayat 23. Ayat 35. Ayat 35. Ini ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Cukuplah inilah peringatan yang terbaik. Nabi sebut dalam hadis, Aksiruz zikra azimil lazzati ya'ni al-maut. Ingatlah sentiasa satu peringatan yang melenyapkan segala nikmat kamu nanti, iaitu kematian. Ini Nabi ajar. Ayat ini cukuplah peringatan yang paling besar. Allah termulakan dengan setiap jiwa pasti mati. Wanabluhukum, dan kami memang sengaja uji kamu, bisyari, dengan keburukan. Ada orang dapat buruk, musibah, miskin, cari kena kerja semua tak kena, kena tipu kerjanya, kan? Ada. Allah uji dengan cara dia. Kita boleh kata orang ini orang yang rugi, kita ni untung. Tidak, sama je. Pergi ni jalannya sama, cuma naik kereta lain-lain. Mumpama hidup kita ni begitu. Ada yang naik kereta besar, ada yang naik jalan kaki contohnya. Semua jalannya sama, menuju satu tempat yang sama. Jadi yang diterima hanya satu saja. Allah tengok macam mana keadaan kita jalan ni. Adakah ikut yang Allah perintah atau tidak? Adakah kita dalam rangka yang Allah reda atau tidak? Itulah pokoknya. Tak boleh kata orang ni lebih untung sebab dia kaya. Tidak juga. Maksudnya tetap dia rugi lebih besar di akhirat nanti. Sebab orang yang Nabi kata, aku dan orang miskin di akhirat nanti apa? Nabi buat macam ni. Aku dan orang miskin, aku dan adik, aku dan orang anak yatim di akhirat nanti ni rapat dekat. Orang miskin senang masuk. Sebab apa? Tak banyak nak kira nanti. Banyak kaya lagi bahaya. Sebab apa? Banyak benda nak hitung. Semua akan ditanya, dia buat apa dengan ni, dia buat apa dengan ni. Kalau tinggalkan harta banyak, tak manfaat, semua akan ditanya. Sebesar darah pun akan ditanya, apa yang dia buat dengan apa yang ada. Itu rugi tu. Kita berjaga-jagalah. Bagi kita ni peringatan. Jadi, dan juga wildfire, kebaikan. Fitnah. Inilah semua fitnah ujian. Jadi wa ilaina turja'un, yang ingatlah kepada kami lah kamu akan dikembalikan. Jadi inilah, bila kita baca ayat ni, maliki yaumiddin, ingatlah apa yang kita kena buat.
Kalau ada hati boleh buat apa? Infak kan. Semua nak bangunkan juga itu. Sebab umat kita ni sekarang diancam sebenarnya kita, dia tak rasa. Bagi orang berjuang dia nampak. Bagi orang dalam hari ini dia nampak. Bukan dia bahaya ni. Orang yang tak boleh pun nampak masalah umatnya. Tapi orang yang tak nampak kadang. Jadi kita kena baiki banyak lah. Kena belajar, kena sentiasa ikut apa-apa yang kita belajar Quran ni. Dan juga ikutlah apa yang baiklah kan. Kita baru tahu lah. Dan banyak kan di sini kuliah-kuliah yang macam contohnya tak ada Quran ni ke ajak lagi. Bukanlah saya seorang, mungkin ramai lagi yang lain kan. Yang baik lagi dia ajak lah. Maknanya ataupun di sini ajak lagi. Hari ni kita kadang-kadang benda yang macam ni tentang ilmu yang perkara yang serius kita belajar ni, kita belajar secara serius kan. Yang begini kadang-kadang orang tak nak. Terutama yang muda ni kan, susah nak ambil masa untuk pergi kelas ni. Kadang-kadang saya pun dia, saya memang orang muda. Tapi saya nampak pemuda lah yang akan membina generasi yang akan datang. Yang ini semua mendukung saja. Kita mampu mendukung dengan sumbangan mungkin kan, dengan kemampuan yang kita ada setakat ini. Tapi sebenarnya yang muda ni akan jadi nanti tunggak. Maknanya yang muda hari ni dia mudah kepada hiburan. Banyak perkara yang dia boleh sambut. Bersusah untuk dapatkan rasa itu, dia rasa hiburan tu bagi dia bermakna untuk diri dia. Sebab apa? Ilmu ni tak ada. Cara dia, apa dia? Tunjukkan ayatillah. Macam Nabi Musa ni tunjuk mujizat ni lah, kena ajar kepada Quran. Kalau cakap-cakap kosong ni kadang tak nampak kan.